Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seorang kepala desa terjatuh dan pingsan setelah kuda yang ditumpanginya mengamuk di Karnaval Pembangunan Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Korban pun dilarikan ke rumah sakit. Poni di kepala desa bahwa Klaten Jawa Tengah tak sadarkan diri usai terjatuh dari kuda yang ditungganginya membuat suasana karnaval yang awalnya penuh kriaan berubah panik. Petugas dan Bupati Klaten pun berlarian memberikan pertolongan pada korban. Sebelumnya rombongan kepala desa dan pengurus Papdesi usai memberi penghormatan hendak berjalan kembali melanjutkan karnaval. Namun saat pemandu kuda hendak menarik kuda agar berjalan, kuda justru mengamuk hingga Ponidi terjatuh. Ponidi pun dilarikan menggunakan ambulans ke RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Insiden kuda mengamuk tidak membuat acara yang ditonton ribuan warga Klaten terhenti, karnaval terus dilanjutkan dengan tertib. Karnaval pembangunan diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews, melaporkan.